Halo guys, jumpa lagi dengan kami dari channel YouTube-nya Sultan KB. Dan kali ini saya akan cerita sedikit mengenai cerita saya di awal, judulnya yaitu Istri S3, saya kerja sebagai cleaner. Ya emang betul begitu. Jadi istri saya suatu kami di Australia, kami tinggal di Canberra, dan istri saya kuliah di sana, di ANU, itu mulai tahun 2012 sampai 2016. Dan kami pun setelah 6 bulan istri saya di sana, kami diajak untuk ke Australia. Jadi ya saya harus mundurkan diri dari kerjaan saya di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai expat, engineer, dan saya bawa anak-anak saya, dua orang anak saya ke Australia. Dan dengan harapan saya bisa bekerja lagi sebagai seorang pumping engineer di salah satu perusahaan yang ada di Australia, di Canberra. Tapi ternyata tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan sebagai engineer atau profesional, tapi karena ya visa yang saya gunakan adalah visa student. Jadi mau tak mau saya harus bekerja bagaimanapun caranya bisa dapat uang untuk nafkah anak dan istri saya di sana. Dimana beasiswa istri saya itu hanya bisa untuk makan dan untuk menyewa rumah. Jadi waktu itu pertama kali kami di Canberra, kami menginap di kami tinggal di Banks, jadi daerah Banks yang Tenggeranong ya. Itu. Dan setelah itu tahun berikutnya 2013 kami pindah di daerah Ferrin Circuit, daerah Mawson, gitu. Dan setelah tahun ketiganya kami tinggal di daerah itu juga di Mawson. Tapi dengan agak sedikit besar. Jadi intinya awal mula saya bekerja di Australia yaitu sebagai cleaning service, casual job, karena kita tidak bisa harus bekerja sebagai engineer atau apa. Jadi ya mau tak mau ya saya harus menerima kerjaan sebagai cleaning service ketika istri saya sekolah S3. Dan istri saya pun tidak bisa kerja bantu saya karena saya itu sangat sibuk. Apalagi dia mengambil medical degree di John Jesse SMR di ANU Canberra, tapi dia ke studinya di Canberra Hospital. Jadi ya saya bekerja awalnya sebagai tukang cabut rumput gitu guys, dan juga hampir jadi lapor koran. Dan pertama kali bekerja sebagai pelipat karpet di Albert Hall. Jadi apabila ada eksibisi karpet ya saya kesana. Tapi itu saya satu kali saja kerjanya, maksudnya karena setelah dua minggu kemudian saya ditawari bekerja di hotel sebagai housekeeping. Ya semua itu harus diikhlaskan, kan tidak bisa kita merasa bahwa diri kita yang terbaik, karya terbaik. Dan waktu itu saya juga pernah interview di salah satu perusahaan yang ada di Australia, di Canberra, yaitu AGL dan juga di mana? Apa grup. Namun ya karena visa saya adalah visa student, dia tidak bisa bekerja sebagai profesional. Dia harus bekerja sebagai seorang ya casual job lah, kayak cleaner, kayak jaga toko, jaga kafe, bersih-bersih sekolah dan lainnya. Jadi ya sebenarnya saya harus mengikhlaskan kerja sebagai cleaner atau housekeeping. Jadi ya tadi, jadi ya sebenarnya hati diri ini menolak untuk bekerja sebagai cleaner, karena ya saya engineer, saya expat dari Malaysia kala itu. Namun keadaan membuktikan lain bahwa saya harus kerja agar anak istri saya bisa lebih meningkat kehidupannya di Australia. Yang dimana kala itu selama kami di Australia kami kenal jalan-jalan ke Brisbane, ke Melbourne, ke Sydney tentunya, dan juga pernah ke Selandia Baru, South North Island kami datangin, dan juga alhamdulillah kami juga bisa menunaikan ibadah haji kami di tahun 2014. Dan banyak yang bisa kita dapatkan di sana walau kita bekerja sebagai cleaner. Ya, spiral itu sebenarnya tidak mudah sih, karena itu berhubungan dengan hati dan jiwa kita. Apabila kita mampu
meredup hati kita, tentunya akan lebih baik untuk bekerja sebagai cleaner. Apabila kita tidak mampu meredup jiwa hati kita, ego kita, karena kita seorang manajer, kita seorang cleaner, makanya agak susah kita beradaptasi dengan lingkungan. Dan itulah kadang saya suka melakukan training untuk para orang Indonesia yang baru pertama kali datang ke Australia dan pengen bekerja sebagai cleaner ataupun kerja yang lain. Intinya ya, jadi saya latih selama satu hari, apabila ada yang bagus saya rekrut sebagai anggota saya di ISS Fire Services RNU. Karena kala itu saya bekerja sebagai supervisor, jadi saya bisa mencari orang untuk bekerja di sana. Jadi ya, jadi kedengar itu tidak begitu parah ya. Karena itu di sana kita dihargai kerja cleaner itu. Jadi di Australia itu kita sedang menghargai walaupun kita clean service. Karena ada juga teman saya, anggota saya, member saya, itu kalau kuliah, kalau kerja itu bawa BMW, bawa Mercy. Jadi kita hanya melongo aja ngeliatnya. Dan juga ada teman anggota saya orang Indonesia, itu pernah bawa BMW-nya untuk bekerja. Juga ada teman saya, salah satu supervisor, itu mempunyai mobil Mercy baru. Jadi kita pun terkejut melihatnya. Dan kerja waktu itu, gaji kami di sana itu sekitar $21 per jam. Jadi ya, kita kadang kerja 12 hari, 4 jam kalau student, kalau saya dan school student, saya bisa bekerja 16 jam, tapi ya saya mampunya 12 jam. Pernah mencoba untuk kerja 16 jam di Canberra, takut. Jantung saya ini berdegup dan kencang, dan cepat capek, jadi akhirnya saya cukup 12 jam saja kerja di NU. Jadi itulah sedikit sharing saya. Kenapa istri saya kuliah S3, saya terpaksa bekerja sebagai cleaner service. Ya, walau terpaksa harus ikhlas, karena kita punya tanggung jawab sebagai seorang suami. Ya, walaupun sekarang saya menganggur, karena dua tahun saya tidak bekerja, tapi ini bukan Australia. Ini Indonesia, mempunyai gaji yang berbeda dengan di Australia. Ya, itu saja sharing dari saya, dan mungkin akan saya sharing lagi mengenai hal-hal yang lain yang berhubungan dengan Australia. Mungkin ketika saya jalan-jalan ke Melbourne, dan juga atau ke Selandia Baru, ataupun berangkat haji ke Mekah. Alhamdulillah kami sudah berhaji ke Australia, dan kami alhamdulillah hanya 3 bulan mendaftar terus berangkat. Kita bisa melakukan haji dari Australia asalkan kita menetap lebih dari 2 tahun sesuai cap dari pemerintah Australia. Oke guys, itu dari saya. See you next time, dan semoga Anda bisa bekerja di Australia dengan mudah, walaupun dengan visa student, as long as you mau menerima kerja itu dengan hati. Oke guys, see you next time. Bye.